perkembangan pelaksanaan pembangunan fisik sekolah Korpri yang alhamdulillah kita sudah mulai ada upaya-upaya revitalisasi dalam rangka kita bisa memberikan kenyamanan anak-anak di sini bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan nyaman dan mudah-mudahan dengan adanya gedung baru ini memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat setempat yang anak-anaknya sekolah di Korpri. Kita pengurus Korpri Kabupaten Tangerang sudah sepakat berupaya terus supaya anak-anak yang sekolah di sini tidak dibebani apapun kepada orang tuanya, termasuk kepada anaknya. Kita akan menampung khususnya nanti untuk sekolah menengah pertama, untuk SMP. Kita tampung mereka di sini, insya Allah kita berusaha untuk tetap gratis. Dan upaya-upaya kita supaya terus dikumandangkan bahwa berusaha pemerintah daerah bersama Korpri, tidak ada masyarakat Kabupaten Tangerang yang tidak sekolah. Insya Allah 2 minggu, 3 minggu lagi ini selesai dibangun dan siap digunakan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar SMP Korpri.